Viral anak ini ngamuk tak terima dibelikan motor matik, maunya motor trail. Sebuah video seorang anak yang mengamuk menghancurkan sepeda motor yang baru saja dibelikan ayahnya viral di media sosial. Dalam video, terlihat seorang ayah dan anak tengah berada di depan sebuah showroom sepeda motor. Sang anak terlihat marah-marah kepada ayahnya. Di hadapan keduanya terlihat sebuah sepeda motor jenis matik tergeletak di teras showroom sepeda motor. Sang anak terlihat berulang kali membentak ayahnya. Sembari mencak-mencak, anak itu terlihat menendang dan memukul sepeda motor yang diduga baru dibelikan oleh ayahnya itu. Disebutkan, alasan anak itu mengamuk karena kecewa dibelikan sepeda motor matik. Padahal anak itu sebelumnya meminta kepada ayahnya untuk membelikan sepeda motor trail. Sontak saja unggahan video itu pun mendapat beragam komentar dari warganet. Bro nih, ayo.